Inilah Newsflash Showbiz edisi 14 Agustus 2024. Gue Wayan Diananto, mari kita cek 5 berita paling panas dalam 24 jam terakhir. Selebgram Cut Intan Nabila mengunggah rekaman CCTV yang menampilkannya jadi korban KDRT pelaku diduga suaminya Armor Toreador. Ia mengklaim insiden KDRT ini bukan kali pertama terjadi. Lewat akun Instagram terverifikasi pekan ini, Cut Intan Nabila menulis, "Selama ini saya bertahan karena anak. Ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT. Banyak nama wanita mewarnai rumah tangga saya. Beberapa bahkan teman saya sudah berkali-kali saya maafkan tapi tak pernah terbuka hatinya. Hari gini ngelakuin KDRT mana keren?" Armor Toreador ditangkap di sebuah hotel di Jakarta. Dihubungi awak media pada 13 Agustus 2024, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro membenarkan sudah tertangkap di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Sementara itu, Kapolsek Sukaraja Bogor Kompol Birman Simanulang mengonfirmasi kasus KDRT Cut Intan Nabila. Ia menyatakan, "Betul, itu terjadi di wilayah saya di Cikeas Sukaraja. Anggota Reskrim Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan. Ditangkap di hotel. Lagi apa? Dengan siapa?" Sehari setelah ditangkap, Armor Toreador dirilis di depan awak media sebagai tersangka. AKBP Rio Wahyu Anggoro mengingatkan tidak ada ruang bagi pelaku KDRT. Dia bilang begini, "Ini adalah saudara ATG yang kemarin tertangkap, sudah kita laksanakan pemeriksaan, sudah ditetapkan tersangka, dan kita lakukan penanganan. Bahwa saya tegaskan tidak ada ruang sedikitpun kepada seluruh pelaku KDRT di wilayah hukum Polres Bogor." Namanya sih bagus, kelakuannya? Setelah rekaman CCTV KDRT yang diunggah Cut Intan Nabila viral, Armor Toreador panen kecaman publik. Salah satunya, Pandawara Group yang mengunggah potret suami Cut Intan Nabila disertai keterangan nyelekit. "Stay strong, Kak Cut Intan Nabila, mohon maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena yang satu ini belum kami angkut." Tenang, kakak-kakak Pandawara Group sudah diangkut noh sama polisi. Skandal Suga BTS mengemudi skuter elektrik dalam kondisi mabuk memasuki babak baru. Sejumlah karangan bunga menghiasi kantor Hype, perusahaan induk agensi BTS Big Hit Music. Gue bacain beberapa tulisan di karangan bunga biar nggak jadi fitnah ya. "Selamat atas kejatuhanmu." Ada juga yang menulis pesan, "Apa kamu tak merasa bersalah kepada fans? Kamulah yang melepaskan tangan kami." Ada lagi yang menulis pesan, "Mundur dari grup Min Yoongi, mundur dari grup ya, kirain mundur Wir." Sekian Newsflash Showbiz, gue Wayan Diananto Hempas. Bye.